Berikut adalah arti mimpi tentang babi yang tribunbali.com rangkum dari dreamglossary.com pada Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Satu, memimpikannya seekor babi. Jika kamu melihat anak babi dalam mimpi, itu berarti saat ini kamu tengah ragu. Orang-orang di sekitar mungkin menuntut beberapa keputusan, di mana kamu memikirkannya tanpa melihat diri sendiri. 2. Bermimpi memberi makan babi. Memberi makan babi dalam mimpi berarti seseorang sedang memanfaatkanmu. Hal itu bahkan bisa menjadi anggota keluarga atau salah satu teman terdekatmu. Orang itu akan mengharapkan lebih darimu, tetapi tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Kamu akan memberi mereka semua waktu dan perhatian, tetapi itu tidak akan cukup. 3. Memimpikannya seekor babi berlari. Jika kamu memimpikannya babi yang berlari, itu artinya dirimu akan merasakan sakit. Kamu mungkin akan merasa tidak enak badan dalam suatu periode dan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Tubuhmu akan lelah, itulah sebabnya kamu akan memutuskan mulai berolahraga, tidak berakhir dalam situasi yang sama segera setelah menjadi lebih baik. 4. Bermimpi membeli babi. Bermimpi membeli babi melambangkan sosok yang gemar berkumpul. Kamu suka bergaul dengan teman-teman dan mengadakan pesta bersama, di mana dirimulah yang selalu bersenang-senang. 5. Bermimpi membeli anak babi. Bermimpi membeli anak babi berarti kamu melakukan sesuatu yang sia-sia. Kamu mungkin mendedikasikan banyak waktu untuk satu ide ataupun hal penting lainnya. 6. Mimpi makan babi. Saat kamu bermimpi makan daging babi, itu artinya kamu harus lebih moderat. Kamu berpindah dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya, itulah sebabnya kamu harus melakukan diet atau makan. Saat kamu bermimpi makan daging babi, itu artinya kamu harus lebih moderat. Kamu berpindah dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya, itulah sebabnya kamu harus melakukan diet atau makan. 7. Bermimpi tentang babi guling. Saat kamu melihat babi guling dalam mimpi, itu berarti saat ini kamu tidak percaya pada semua yang dikatakan orang kepadamu. Kamu harus mengembangkan pemikiran kritis sesegera mungkin agar dirimu tidak menjadi korban penipuan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab.